Halo guys, welcome to channel BePrinter. Kali ini saya akan memberikan video tutorial tentang basic dari Adobe Flash. Di sini ada beberapa tipe script yang dapat kita pakai di Adobe Flash. Script-script ini akan saya bahas pada video selanjutnya. Sekarang saya akan pakai Action Script 2.0. Oke, kita mulai pada menu bar. Menu bar di dalam Adobe Flash ada File, Edit, View, Insert, Movie, dan seterusnya. Di file seperti biasanya terdapat perintah-perintah ini, new, open. Nah, sedangkan ini adalah timeline-nya. Timeline-nya ini berfungsi untuk menentukan masa tayang objek terhadap frame yang kita pakai. Di kanan juga ada frame size. Kalian bisa memilih ukuran yang kalian inginkan. Bisa tiny, bisa normal. Sedangkan yang di kiri adalah animated layer. Kalian bisa insert layer, bisa insert layer folder, bisa delete juga layer ini. Nah, ini juga untuk mengatur kecepatan animasi. Semakin pendek, semakin kecil FPS-nya, semakin lama. 10 FPS artinya 10 frame per second. Oke, di sebelah adalah toolbox. Toolbox itu merupakan kumpulan tools yang sering kita gunakan. Contohnya rectangle, kita bisa membuat objek-objek. Kita juga bisa mewarnai objek kita. Kita pilih warna. Bisa menggambar garis juga dengan brush. Nah, sedangkan yang tengah ini adalah stake. Stake adalah area di mana kita berkreasi. Kita bisa menggambarkan animasi-animasi sesuai kehendak kita. Sedangkan di bawah adalah properties-nya. Properties ini otomatis berganti sesuai dengan objek yang kita pilih. Nah, kalian juga bisa mengatur ukuran size dari lembar animasi kalian. Bisa dikecilin, bisa dipindahin. Nah, yang kanan kalian juga bisa mengukur ukuran zoomnya, 800%, fit in window. Biasanya kita pakai itu yang show frame. Ini adalah yang umum dipakai. Sedangkan yang kanan ini adalah panels itu kita bisa pilih, bisa alignment, bisa info. Kita bisa menambahnya sesuai dengan keinginan kita. Oke, transform. Kalian bisa menambahnya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, itu adalah tools yang ada di Adobe Flash. Sekian dan terima kasih.